Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggok, Puan Nur Azian Aminah binti Uthman. Yang dihormati, Puan Rozilawati binti Mohtar, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Abdul Rahman bin Mat Lazin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Muhammad Asnawi bin Ghazi, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dihormati, Barisan Guru-Guru, Ibu Bapa dan Anak-anak Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggok. Bagi menambah keberkatan majlis, mari kita sama-sama menadah tangan dengan mengaminkan bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Abdul Rahman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatun lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis penacaran nilam secara atas talian Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh bagi sesi 2021. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Di saat ini juga, ya Allah, kami merafakkan tangan kehambaan, mengharapkan esamu agar engkau tanamkanlah ke dalam jiwa anak-anak kami semangat untuk membaca, suka membaca dan cintakan membaca. Ya Allah, ya Karim, engkau jadikanlah apa kiranya semangat membaca ini satu berdaya kepada kami, warga pendidik cua. Mudah-mudahan ia menjadi teladan buat anak-anak didik kami. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqu ma'suma. Wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yadma'una saqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Allahumma arfir lana zunubana wa ikwanina allazina safaku bil iman. Wa la taj'al fi qulubina lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam tarfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin, amin, amin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Guru Nilam Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh, iaitu Puan Rashikin Tendut binti Saleh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Nur Azian Aminah binti Uthman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan anak didik yang dikasihi. Sekali lagi kita dipertemukan di dalam pembugaran nilam peringkat sekolah bagi tahun 2021 secara atas talian. Sebagaimana anak-anak sedia maklum, program nilam ini ditubuhkan khas untuk menggalakkan anak-anak membaca dari peringkat rendah hinggalah ke peringkat tinggi. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Walaupun kita masih bergelut dengan pandemik COVID-19, program nilam tetap kita teruskan. Anak-anak boleh teruskan membaca dan juga merekod bacaan anak-anak di dalam IQ nilam di rumah.
jangan buang masa, jangan banyakkan bermain. Lebihkan membaca kerana bangsa membaca, bangsa yang berjaya. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Para hadirin sekalian, kini tibalah kemuncak acara iaitu perasmian nilam. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Azian Aminah binti Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh untuk menyempurnakan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya murid-murid? Saya berharap semua murid berada di dalam keadaan sihat, sentiasa menjaga penjarakan sosial, menjaga SOP agar kita semua dijauhi daripada pandemik COVID-19 ini. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, sekolah kita akan melancarkan satu program yang diberi nama Program Nilam, di mana dalam program ini nanti semua murid dikehendaki membaca buku. Murid-murid boleh membaca buku daripada pelbagai genre, daripada pelbagai bahasa, asalkan ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Natijah asal program Nilam ini adalah untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid-murid. Kerana dengan mengamalkan sikap suka membaca, maka akan lahirlah generasi yang mempunyai pemikiran yang kreatif dan puitis, generasi yang cemerlang, generasi yang menjadi pemangkin kepada kejayaan bangsa dan negara. Justru itu, saya menyeru kepada semua murid agar membudayakan amalan membaca ini di dalam diri murid-murid dan menjadikan ia sebagai satu istiqomah agar semua murid Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh ini menjadi murid yang cemerlang dan terbilang pada suatu hari nanti. Selamat membaca ya murid-murid. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Guru Besar. Marilah kita sama-sama menyaksikan video cara-cara untuk mengisi IQ nilam. Kasihi sekalian. Dengan perasmian program hari ini, diharapkan murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh dapat mengambil peluang, mengasah, memupuk dan membina budaya membaca yang sangat penting bagi mewujudkan keterampilan diri yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam merealisasikan program pada hari ini. Akhir kata, saya ingin memohon ampun dan maaf andai kata ada kesilapan bahasa menyusun bicara sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini.
Semoga bertemu lagi di lain masa dan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Afiam Syah dari kelas 3 Ibnu Battuta. Selamat menonton video saya. Bye. Dengar sebut dan tulis ayat. Orang bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Pasukan Irfan yang berjersi hitam putih sedang menguasai perlawanan. Thank you.